Masjid ini bernama Masjid Al-Amin, yang apa itu menjadi masjid dari warga perumahan Griya Boro Mukti Permai di Kelurahan Boro Kulon, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jadi masjid ini sepenuhnya adalah hasil swadaya dari masyarakat perumahan Griya Boro Mukti Permai sendiri. Sebenarnya ini ya juga cukup unik, artinya keberadaan ini masjid ini ada unik ya, karena sebenarnya masjid ini seharusnya itu didirikan oleh pihak developer waktu itu. Tetapi kemudian entah ada masalah apa gitu, pihak developer akhirnya membatalkan untuk pembangunan masjid, tapi kami tetap diberi apa, lahannya. Nah, kemudian karena memang ini kebutuhan penting di luar kebutuhan fisik manusia, yaitu kebutuhan rohani. Nah, makanya kemudian serentak masyarakat kita itu cancut taliwondo begitu ya. Jadi berusaha bagaimana supaya harus ada masjid. Waktu itu juga masjidnya masih sederhana ya. Jadi hasil dari beberapa sumbangan-sumbangan, misalnya semen, ada yang nyumbang berapa, 10 sak atau berapa, kemudian ada yang nyumbang besi, ada yang nyumbang usuk, kayu kaso, sama genting, itu kami terima waktu itu. Itu sekitar tahun 2000. Jadi kami tahu memang yang namanya karpet itu mungkin di mana-mana juga ada ya, artinya di toko-toko. Tetapi kalau kami pernah misalnya melakukan sholat berjamaah di sebuah masjid, kami mesti akan apa, penasaran itu. Ini masjidnya lain dari yang lain gitu, seperti itu. Kemudian, nah kalau ketemunya Picasso itu kebetulan karena saya itu sebagai guru di SMA 1 Purworejo, yang masjidnya waktu itu sajadah karpetnya dari Picasso ya. Ya. Nah, itu guru agamanya itu Bu Titi Istiqomah itu kan, itu juga merekomendasikan ke saya, karena pernah saya tanya, kemudian dulu dari mana itu, kemudian saya diberi alamatnya. Dan waktu itu katanya sebelum SMA 1 menggarap yang perumahan KPN itu ya. Nah, jadi terus saya kan juga browsing juga itu. Jadi kalau karpet sajadah dari toko biasa mungkin biasa, tapi kalau saya kemudian ini dari Picasso ini, kemudian ini saya komunikasikan ke teman-teman, itu waktu itu juga ada alamatnya, ada videonya, ada semuanya lengkap. Saya sampaikan ini berarti perusahaan ini insya Allah istilahnya bisa dipercaya gitu ya. Semua bisa melihat harganya, melihat motifnya, melihat grade-nya itu, sehingga dari grup itu, grup kami pengurus itu hanya sepakat menggunakan Picasso gitu. Yang sejak awal saya melihat ini istilahnya ya memang sudah profesional, artinya manajemen itu berjalan ya, bukan semata-mata seperti perusahaan pribadi dan sebagainya. Ya harapan kami seperti sajadah yang lama itu kan pakai pola gambar itu, kami merasakan penggunaannya itu menjadi tidak sempurna. Artinya kan seharusnya kalau orang berjamaah kan rapat ya, bau dan sebagainya kaki. Nah, dan adanya gambar itu sementara bau manusia kan ukurannya nggak sama itu. Itu kalau terpatok pada gambar-gambar itu kan jelas akan menyebabkan tidak rapat, padahal itu kan menjadi syarat sahnya sholat jamaah. Nah, kemudian harapan kami nanti dengan ada sajadah baru yang tanpa gambar, nanti jamaah itu bisa menjadi lebih rapat dan rapi. Dan ini insya Allah ya, seperti gangguan gambar itu tidak ada karena sudah ada pola
yang dot matrix ini seperti ini. Karpet masjid, ya tak lain diharapkan adalah karpet Picasso.